Krandes Herianto MH calon DPRD Kota Bandar Lampung daerah pemilihan Dapil 3 dari Partai Gerindra dengan nomor urut 5. Mengawali kampanye perdananya di perumahan Bukit Kemiling Permai BKP Blok G Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung pada Rabu 29 November 2023. Terlihat di lokasi kampanye aparat dari kepolisian dalam menjaga kampanye agar tetap kondusif. Aparatur kelurahan serta anggota dari Bawaslu hadir dalam acara tersebut, panitia dan pengurus serta anggota Partai Gerindra dan warga sekitar. Herianto dalam sosialisasi kampanyenya menyampaikan bahwa dirinya maju sebagai calon DPRD Kota Bandar Lampung yakni ingin turut membangun Kota Bandar Lampung bersama-sama dengan rakyat. Herianto juga mengajak kepada warga agar untuk tidak mudah dirayu dengan rayuan-rayuan orang yang dapat menciderai demokrasi Indonesia yang sudah mulai baik ini. Dirinya berharap masyarakat dapat bersatu untuk mendukung untuk memilih dan mencoblos nomor 5 Herianto agar bisa duduk di kursi DPRD Kota Bandar Lampung. Dari Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Suryanto, Palapa TV, mengabarkan. Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini walaupun mendung tapi cukup panas keringat ya. Tapi nggak apa-apa Bu ya. Semangat, tetap semangat ya. Pada sore hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi yang sudah menyediakan tempat bahas. Kenapa kita saling sharing? Karena saya berpikir bahwa hidup ini hanya sementara ya. Jadi hidup sementara itu kalau kita jahat sama orang nanti akan dibalas sama Tuhan. Makanya saya tidak pernah membuang. Kita sama-sama untuk mendorong supaya saya bisa duduk di DPRD Kota Bandar Lampung. Amin. Jadi nomornya jelas, nomor 5 partainya Partai Gerindra. Ya saya lupa ada salam dari Pak Mirja, Ketua DPD. Saya sempat WA-an tadi, mohon arahan. Tadi juga sampai disampaikan salam dari beliau. Terus juga Pak Andika dan juga Ketua DPC baru pulang dari Mekah. Jadi beliau juga menyampaikan salam ke kita semua. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa dimulainya tanggal 27 itu sampai dengan 10 Februari itu adalah masa kampanye. Ya, apa sih yang harus dicari? Kalau berbicara masalah lain-lainnya, rezeki itu Tuhan yang ngatur ya. Kalau saya pikir gitu. Jadi kita dapat uang hari ini, kalau dia nggak berkah, dia nanti keluar lagi. Ada aja masalahnya akan keluar. Jadi saya itu berpikirnya seperti itu. Jadi jangan, mudah terayu sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya titip pesan ke keluarga, ayo sama-sama rapatkan barisan. Terus nanti kalau ada saran masukan nanti boleh lewat tim teman-teman yang ngajak ke sini. Oke. Ayo di belakang 5 5 5. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Herianto dari Partai Gerindra. Dapil saya adalah Langkapura Kemiling Raja Basa, nomor peserta sudah nomor urut 5. Hari ini saya melaksanakan kampanye hari yang pertama sesuai dengan jadwal yang sudah kami berikan kepada pihak KPU maupun dari Panwas. Makanya saya menargetkan di 12 kali pertemuan di selama pelaksanaan dari bulan November sampai dengan tanggal 10 Februari 2024. Saya sampaikan di dalam kampanye ini adalah pertama visi dan misi saya sebagai caleg, dan ketiga juga kita nanti mendapat kesempatan untuk menjadi anggota dewan dan juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terayu oleh
rayuan-rayuan orang yang dijanjikan dengan hal-hal yang bisa merusak nama baik keluarga maupun nama baik daerah. Harapan saya semoga masyarakat dapat bersatu mendukung saya dan memilih saya sehingga saya dapat duduk sebagai anggota DPRD Kota Bandar Lampung periode 2024-2029. Oke. Kalau target tentunya kita harus maksimal. Ya yang penting sampai dengan bisa duduk di DPRD Kota Bandar Lampung.